ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu kali ini adik-adik semua akan ditemani oleh Loser Prakti, Loser Ferdi, Loser Christine, dan juga Loser Yuni. Nah, adik-adik semuanya, pastinya kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Siapa hari ini yang semangat? Wih, semuanya sepertinya hebat ya. Pastinya karena penyertaan Tuhan kita setiap hari ya adik-adik. Ya enggak? Ya enggak? Wih, hebat ya. Nah, sebagai lagu pembukaan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Silahkan Kak Supedi. Hey, semuanya berdiri. Kita mau sambil bertepuk tangan dan membuat gerakan-gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tambah indahnya. Lebih semangat yuk. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah indahnya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Coba sekarang duduk yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu. Kamu boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan yang boleh sertai kami, anak-anakmu sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, ibadah sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami boleh duduk diam, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, pastinya di masa pandemi ini kalian tentu di rumah saja ya. Atau ada yang sudah sekolah? Atau sukanya jalan-jalan? Oh tidak, iya benar adik-adik. Selama masa pandemi ini, mama-mama kalian, papa-papa kalian pasti pengen kalau kalian di rumah saja. Benar atau tidak? Iya benar, pasti bosen ya. Siapa yang bosen angkat tangannya? Oh enggak, wih hebat-hebat. Ada juga loh yang bosen ya. Atau siapa yang sedih di rumah saja? Wah jadinya ngambek sama mama papa. Wih gak boleh juga ya adik-adik ya. Tetap harus semangat. Tetap harus apa? Semangat ya. Nah karena adik-adik ada satu sobat kita yang setia yang menemani kita setiap hari ya. Nah kita mau nyanyikan lagu Sobatku Yang Setia. Yuk langsung semuanya menyanyi ya.
ya. Yesus itu selalu menemani kita adik-adik. Mau sedih, mau suka, mau bangun cemas baru menghadapi permasalahan mungkin di dalam rumah ya. Nah, setiap hari menemani kita ya. Dan Yesus itu maha besar adik-adik ya, menciptakan semua isi dunia ini ya, macam-macam bentuk dan warna. Wih, hebat sekali ya. Ada juga nih lagunya, Allahku besar. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk, semuanya berdiri lagi sekarang ya. Terus semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan dan buat gerakan ya. Suka sama ulat ya, padahal adik-adik tahu nggak,
belum tahu. Lu kakak-kakak besar sudah tahu. Adik-adik kecil belum tahu, nanti tanya sama kakaknya, tanya sama mama gimana ceritanya kupu-kupu bisa berasal dari ular. Tapi sekarang langsung mau ceritakan tentang seseorang yang juga tidak disukai, ya. Seperti ular tidak disukai bukan badannya, tapi orang itu tidak disukai aja, sama kayak adik-adik gak suka sama ular. Nah, ini orang juga tidak disukai. Kenapa dia gak disukai? Ternyata orang ini adalah orang yang pelit, tidak mau berbagi. Jadi orang gak suka sama dia. Dia juga sombong, tidak ramah, tidak berteman dengan orang lain. Dia juga serakah, dia mau punya apa aja, mau punya semuanya, semua-semua dia ambil. Itu namanya serakah itu, ya. Nah, karena sifatnya seperti itu tadi, maka jadinya gak ada yang mau berteman sama dia. Satu pun teman tidak dia punya, walaupun dia punya rumah besar, bagus, punya mainan banyak, punya apa saja, dia tidak senang, tidak bahagia, hatinya sedih karena dia tidak punya teman. Nah, suatu hari ada ramai banget, dia keluar dari rumahnya. Dia keluar rumah, dia lihat ada apa sih ini? Kok di situ ada ramai-ramai? Ada siapa ya? Nah, dia cari tahu tuh. Permisi, 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 mau lewat? Gak ada yang mau kasih jalan. Permisi dong, bagi tempat, bagi tempat. Gak ada yang mau bagi tempat sama dia. Ada apa sih ini ramai banget? Kenapa semua orang keluar? Ada apa, ada apa? Ada siapa? Siapa yang datang? Caranya ini, coba sekarang aku mau lompat dulu. Hup! Gak kelihatan. Adik-adik bantu yuk, semuanya berdiri, bantu loncat yuk. Kita loncat sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Hup! Tetap aja gak kelihatan. Gimana caranya ya? Oh, ada orang mau lewat ternyata. Ada orang datang mau lewat, siapa sih dia mau sampai semuanya heboh mau lihat? Sebentar, cari akal dulu. Aku mau naik pohon. Sekarang adik-adik sudah tahu siapa ini? Dia naik pohon, dia jadi lebih tinggi dari semua orang dan dia bisa melihat siapa yang sedang lewat. Ya, dia adalah Zacchaeus. Zacchaeus tadi yang tidak disukai oleh orang-orang, dia juga pengen lihat siapa yang lewat. Yang lewat itu siapa? Yang lewat adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lewat, semua orang heboh, semua orang pengen ketemu, tapi Zacchaeus tidak bisa lihat. Dia naik ke atas pohon, dia jadi lebih tinggi dari semua orang. Dan saat dia sedang di atas pohon, dia lihat, wah, enak ya kalau punya banyak teman. Wah, coba kalau Tuhan Yesus mau jadi temanku, pasti aku senang banget. Ada teman ngobrol, ada teman main, aku tidak lagi kesepian, aku jadi ada temannya. Lagi Zacchaeus yang melamun, tiba-tiba ada yang panggil namanya, dia kaget. Katanya, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Wah, Zacchaeus senang sekali, secepat kilat dia turun dari pohon. Dia senang sekali karena Tuhan Yesus panggil dia, dia bawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Dia siapin makanan yang paling enak, minuman yang paling enak, dia siapin pesta. Karena dia mau menyambut Tuhan Yesus yang mau datang ke rumahnya dan mau jadi temannya. Bukan cuma diangan-angan Zacchaeus, tapi ini benar-benar Tuhan Yesus datang. Dia senang sekali. Dan ketika Zacchaeus merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Zacchaeus dengan mau menjadi temannya Zacchaeus, dan dia berubah. Sekarang dia tidak pelit lagi. Katanya begini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada semua orang. Udah gak pelit kan? Lalu katanya lagi, dia sudah tidak serakah nih. Dia tidak serakah, dia bilang begini, semua barang yang pernah ku ambil, yang pernah ku minta, yang pernah ku rebut, yang ku paksa-paksa, sekarang akan ku kembalikan, bahkan ku kembalikan 4 kali lipat. Dia sudah tidak serakah lagi. Zacchaeus sekarang berteman dengan semua orang. Dia jadi ramah. Dia tidak egois lagi. Nah, adik-adik,
kasih Tuhan Yesus buat Zakheus merubahkan hati Zakheus. Nah, Zakheus yang tadi tidak disukai, sekarang dia juga disukai oleh orang-orang karena sudah berubah sifatnya. Adik-adik, kalau kita kenal dengan Tuhan Yesus, kita juga akan diubahkan setiap hari. Hati kita dari hari ke hari akan menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Tapi Lause, gimana caranya kenal sama Tuhan Yesus? Cara kenal Tuhan Yesus, baca Alkitab setiap hari. Yang belum bisa baca, minta tolong mama bacakan ya. Baca Alkitab setiap hari, rajin sekolah minggu, adik-adik pasti kenal dengan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa berdoa setiap hari. Nah, cerita Zakheus ada di mana sih Lause? Nih, dari Alkitab, buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini ada cerita Zakheus, adik-adik baca. Yang belum bisa baca jangan lupa minta bacakan sama mama. Nah, terus ayat hafalan kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 17. Terus bacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, kita sudah kenal Tuhan Yesus, jangan lupa berdoa, minta supaya Tuhan ubahkan hati kita dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Terima kasih kami sudah belajar dari Zakheus bahwa dengan mengenal Tuhan, hati kami akan diubahkan dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi. Tolong kami untuk setia dan taat padamu Tuhan. Tolong kami untuk membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami untuk taat pada firman-Mu dan pada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Wah, bagus sekali tadi ceritanya dari Rose Christine ya. Mengingatkan kita supaya kita terus-menerus memperbaiki kita, diri kita menjadi anak-anak yang baik ya, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan juga orang-orang di sekitar kita ya. Seperti tadi tokoh yang dicerita tadi adik-adik, siapa tadi namanya ya? Benar, Bapak Zakheus ya. Nah, Bapak Zakheus ini adalah punya loh, diceritakan juga dalam waktu. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Judulnya Zakheus Orang Pendek. Tadi ada cerita seorang bapak ya yang naik ke atas pohon. Nah,
kiranya Tuhan di dalam keluarga kami dan juga di orang-orang di sekeliling kami, kami boleh menjadi anak-anak yang baik, kami boleh taat pada orang tua, kami juga boleh menjadi penolong untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Lukas 19 ayat 42. Kata Yesus kepadanya, "Lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lihat afalang. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah selamatkan engkau."